Halo guys, berjumpa lagi bersama aku di news channel Febri Del N. Di kesempatan ini saya akan mereview mengatasi rasa takut. Rasa takut mulai timbul sejak kita masih anak-anak, sejak kita mengenal rangsang atau stimulasi dari luar. Penyebabnya bermacam-macam, dua di antaranya adalah karena pengalaman dan atau dijadikan seseorang anak dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya. Pernah mengalami suatu peristiwa yang menimbulkan rasa takut. Kelak di kemudian hari, mungkin akan merasakan hal yang sama bila ia dihadapkan pada situasi atau kondisi tertentu, seperti pengalamannya yang dahulu. Demikian juga rasa takut yang diajarkan oleh orang lain, tentu akan mengendapkan persepsi takut mengenal apa-apa yang ditakutkan. Misalnya saja, seorang anak yang dididik bahwa kalau ia tak mau menghentikan tangisnya, maka ada hantu yang akan datang. Takut pada anak akibat salah didik ini akan menyebabkan perkembangan anak selanjutnya menjadi terganggu. Demikian juga jika orang tua menyajikan sekian kewajiban kepada anak-anaknya. Harus mandi pukul sekian, bermain-main dari pukul sekian sampai sekian, tidak boleh ini dan tidak itu, dan sebagainya. Orang tua berharap bahwa dengan aturan-aturan yang dibuat itu, anak-anak akan terbiasa hidup secara teratur dan disiplin. Ini tentu saja amat baik. Akan tetapi kalau cara yang ditempuh selalu disertai dengan tekanan dan hukuman, hasilnya tentu bisa ditebak. Anak melakukan segalanya bukan karena ia mengerti dan sadar akan hak dan kewajibannya, tapi karena ia merasa takut terhadap hukuman. Itulah yang biasa kita kenal sebagai takut kewajiban. Mungkin Anda bertanya, apakah rasa takut selalu berkonotasi negatif bagi orang yang bersangkutan? Takut dalam batas normal mempunyai nilai positif bagi perkembangan mental seseorang. Rasa takut bisa menghambat seseorang untuk melakukan sesuatu yang ditakutkan, misalnya takut melakukan hal-hal yang berbahaya bagi keselamatan jiwanya. Di sisi lain, rasa takut bisa kita katakan sebagai upaya preventif agar seseorang terhindar dari kerugian-kerugian yang mungkin bakal menimpanya. Pendeknya, rasa takut mampu membuat orang untuk bersikap berhati-hati dan waspada. Bagi pihak-pihak tertentu, rasa takut ini sering dimanfaatkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Ada kalanya kita dihantui rasa takut yang tak beralasan sama sekali, atau rasa takut yang timbul bila sedang menghadapi situasi tertentu. Kita menyadari bahwa rasa takut itu sesungguhnya tak wajar, sebab tak ada konsekuensi yang berarti di balik ketakutan kita itu. Sesungguhnya, ketakutan yang demikian timbul hanya karena kita tidak mengenali sifat-sifat dari situasi yang kita hadapi. Kalau sifat-sifat situasi itu sudah kita pelajari dan yakin bahwa takut membawa konsekuensi, berarti mestinya kita bertanya, mengapa saya harus takut? Taraf takut yang paling ringan, kegelisahan. Dalam beberapa bentuknya, kegelisahan sering dialami oleh seorang terhadap hal-hal yang belum dialaminya secara langsung dan belum diketahui kepastiannya. Misalnya kepada kedatangan seseorang yang belum diketahui bagaimana watak dan kapan waktunya. Mengenal kegelisahan ini, penyebabnya dapat digolongkan menjadi empat sifat dasar, yaitu kebingungan terhadap apa yang dihadapi, ketidakpastian mengenai suatu hal yang ketidakjelasan, keadaan tidak mampu atau tak berdaya, rasa demam, iri, dan sentimen keadaan-keadaan tersebut. Meninggalkan suatu bayangan-bayangan harapan yang biasanya dirasakan jelek, tidak menyenangkan, mengganggu. Bayangan itu menekan perasaan, menggelisahkan hatinya, bahkan menumbuhkan pesimisme. Kita tak mungkin gelisah oleh bayangan-bayangan yang serba menyenangkan dan serta positif. Yang ada cuma satu, kapan bayangan itu bisa terwujud? Baru bila harapan-harapan tersebut tertunda hasilnya, atau diselipi dengan sedikit harapan-harapan negatif, maka kita akan menjadi gelisah. Mungkinkah rasa takut itu bisa dikendalikan? Begitu barangkali Anda ingin bertanya. Benar, rasa takut bisa dikendalikan, tapi bukan dihilangkan. Pengendalian lebih menitikberatkan pada upaya memahami situasi dan mengerti cara-cara menanggulanginya. Mengenal akibat-akibat yang paling ringan hingga yang terberat, kesediaan kita untuk menghadapi rasa takut itu sudah merupakan pengendalian terhadap rasa takut. Kita sering menanamkan pengertian yang salah terhadap anak-anak kita dalam soal ini. Kita lebih sering mendidik anak untuk takut ketimbang menjelaskan mengapa kita harus takut terhadap sesuatu. Mungkin anak Anda baru merasa takut untuk pergi ke suatu tempat yang menyeramkan karena ancaman yang kita siapkan.
bukan pada akibat apa yang terjadi bila ingin mengetahui isi rumah tua itu. Misalnya, mendidik anak secara demikian tentu kurang tepat. Kita harus merubahnya dengan cara melihat dan mempraktikkan apa yang telah diterangkan di atas. Awas hantu di sekitar Anda. Mungkin sering kita membaca tentang orang-orang yang diganggu hantu, antara lain benda-benda atau perabotan di dalam rumah yang telah berpindah tempat tanpa seorang pun yang menyentuhnya. Jika Anda berpikir bahwa di rumah Anda mulai ada hantunya dan Anda telah menjadi gangguan dari tamu tak diundang itu, mungkin alasannya terlalu sukar dilacak. Kemungkinan besar tanpa disadari Anda sendiri telah membuat rumah itu menjadi rumah hantu, sehingga terasa seperti ada hantu gentayangan. Para ahli setelah melalui penyelidikan yang lama sampai pada suatu kesimpulan yang mengejutkan tentang hantu-hantu dan iblis yang sering mengganggu ketenangan banyak keluarga normal dan bahagia. Beberapa bukti baru telah menunjukkan bahwa tanpa disadari kita lebih sering menjadi hantu terhadap diri sendiri. Memang pada umumnya kita bebas dari benda-benda yang kita benci atau takut, terutama karena kenyataan bahwa tanpa suatu alasan yang logis, benda-benda itu tampak bergerak. Contohnya, pengalaman dari seorang ibu rumah tangga yang telah membeli papan pemotong daging dan hanya digantungkan pada dinding dapur. Benda itu seringkali terjatuh hingga membentur lantai. Bahkan pada suatu ketika benda itu sampai terlempar keluar dapur. Tiba-tiba ia baru menyadari bahwa sebenarnya ia tak pernah menganggap papan pemotong daging itu bagus atau sangat diperlukan. Ketika akhirnya ia menyimpan papan pemotong daging itu ke dalam laci dan selanjutnya tidak memikirkannya lagi, maka segala kejadian yang abnormal itu pun terhenti dengan sendirinya. Dengan demikian ia telah menghancurkan hantu itu yang sebenarnya tidak lain dari perasaan jiwa dan kebencian terhadap papan tersebut. Contoh kedua ialah tentang suami. Istri yang putrinya menderita sakit berat sehingga anak itu tidurnya dipindahkan ke kamar orang tuanya. Pada suatu pagi sang ibu memasuki kamar anaknya untuk dibersihkan. Tapi tiba-tiba ia sangat terkejut ketika melihat meja makan yang semula terletak dekat tempat tidur telah berpindah ke depan pintu. Padahal kamar itu sudah tak dipakai lagi dan selama itu pula tak seorang pun pernah memasukinya. Suami istri itu merasa sangat terkejut, takut, dan kejadian tersebut dikaitkan dengan penyakit anaknya. Oleh sebab itu keduanya memutuskan untuk tinggal di luar rumah sampai anaknya sembuh sama sekali. Padahal selama itu tak sebuah pun perabotan yang bergerak dari tempat semula. Dengan demikian suami istri itu telah menempatkan hantu dalam rumahnya sendiri. Bila kita berbicara tentang hantu maupun iblis, tampaknya kita harus dapat membuang jauh-jauh cerita tentang tubuh tanpa kepala atau tengkorak berjubah. Walaupun hanya beberapa persoalan saja yang telah menyelidiki dapat dikembalikan pada bayang-bayang perasaan yang digambarkan sebagai hantu. Dalam banyak keadaan, gejala-gejala abnormal yang diberitakan oleh orang-orang rasional, pasti mereka sangat memperhatikan dan mampu melakukan kontrol terhadap gejala-gejalanya. Para ahli telah melakukan penyelidikan terhadap mimpi dan sampai pada kesimpulan bahwa manusia umumnya dapat mengontrol bayangan dan suara yang terlihat dalam mimpinya. Oleh sebab itu, tak mengherankan bila mimpi buruk atau mimpi baik secara teratur dapat kembali lagi. Satu contoh seperti yang telah dialami oleh seorang ibu rumah tangga yang bermimpi sedang berjalan di tepi pantai. Ia mampu untuk menceritakan bahwa itu hanya mimpi belaka. Ia juga mempunyai kontrol atas mimpinya tersebut. Misalnya ketika suatu saat ia merasa sangat dingin dan menginginkan kehangatan, mendadak pantai itu menjadi panas oleh sinar matahari. Oke, itulah review kami tentang mengatasi rasa takut. Dan silahkan untuk selalu stay tune di video kami yang berikutnya dan tetap like and subscribe video kami ini dan juga tetap selalu bersama kami. Sampai jumpa.